Oke, di website ini gue bakal nunjukin lagi ke kalian gimana sih caranya ngedapetin Satoshi Bitcoin. Ini tipe websitenya itu Faucet, jadi bisa langsung instant payment ke akun Faucet Pay kita. Dan ini itu dia per 5 menit satu kali ngedapetin itu kita bisa ngeklaim. Dia dapetinnya rewardnya Satoshi ya. Untuk cara mainnya itu gampang, satu hari kita bisa ngeklaim sebanyak 25 kali klaim. Pertama-tama itu kita masuk ke website Faucet Pay-nya, kita ke bagian link address. Kita cari name label yang udah kita tautkan dari exchange kita ke Faucet Pay kita nih. Ini gue namain Bitcoin ya, name labelnya. Nah, addressnya itu yang bagian ini, kita copy aja, kita masuk ke website Faucet-nya. Kita paste di bagian ini. Cara mainnya itu kita tinggal claim aja, klik. Kita checklist captcha-nya. Setelah itu kita ikutin instruksinya dari captcha-nya itu. Kita disuruh cari sepeda motor ya. Setelah itu kita klik memeriksa. Oh, kita harus coba lagi, berarti salah tadi. Kita disuruh cari bis, mana bis? Ini ya. Dan kalau di sini udah checklist, udah ada pemberitahuan di checklist ini, kelihatan keterangannya. Kita ikutin antibot yang di bawah ini, sesuai dengan urutannya ya. Kalau enggak kita nggak bisa klaim, nanti gagal. Setelah itu kita klik get rewardnya. Kita tungguin loadingnya sampai selesai. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini kita dapat satu Satoshi Bitcoin langsung masuk ke akun Faucet Pay-nya. Kita cek apa dia bakalan instant payment. Kita ke bagian menu user dashboard. Kita scroll ke bawah. Rewardnya berarti kita udah dapat ya. Ini Satoshi, satu Satoshi Bitcoin. Dan untuk website Faucet ini gue bakal cantumin juga di deskripsi. Support channel ini terus dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe-nya supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa juga klik loncengnya supaya kalian dapat updatean terbaru video selanjutnya dari channel ini tentang ngasilin koin cryptocurrency secara gratis. Oke, thank you.